Kegiatan Liwar Langkar atau layanan integratif masyarakat Anjer Serapat langsung rumah warga terus dilakukan oleh jajaran pemerintah Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Akhir pekan lalu menggunakan ambulans, petugas berkeliling desa mengundang warga mengikuti pengobatan gratis dan vaksinasi COVID-19 di Masjid Baital Abrar, Handel Sederhana, Desa Anjer Serapat Barat. Pemerintah kecamatan juga membantu pembangunan masjid setempat serta membantu beberapa keluarga kurang mampu. Yang mewakili masyarakat Anjer Sederhana mengucapkan terima kasih kepada seluruh dari Bide, Kapolsek dan Kamil yang telah membantu kegiatan pengobatan gratis dan membantu pembangunan masjid. Kapolsek Kapuas Timur, Inspektur Satu Eko Sutrisno mengatakan, kegiatan Liwar Langkar ini sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap keperluan warga di bidang kesehatan dan sosial. Ini sebagai salah satu bentuk respon terhadap keluhan warga yang memerlukan layanan kesehatan secara keliling, vaksinasi keliling, dan kita juga imbangi dengan kegiatan yang sifatnya sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada yang menjadi sasaran lokasi kegiatan kita. Nah, ini akan selanjutnya akan kita agendakan secara rutin dari pelosok ke pelosok dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan layanan daripada kesehatan dan pemerintahan yang lain. Pengobatan gratis yang diikuti 85 warga tersebut juga diisi dengan sosialisasi kesehatan untuk meminimalkan stunting. Dari Kabupaten Kapuas, Ririn Binti dan Ali Huan melaporkan.